Oh iya, saya pernah ketemu dia. Dia pernah berantem sama bapak-bapak yang ngelindungi Rindu di jalan. Eh, bos, betul. Mas. Wah, ini luar biasa nih, hebat banget nih. Anak-anak muda kayak gini bawa barang sebanyak ini ke rumah sakit. Gak malu kali kan? Kenapa harus malu? Orang beli sendiri. Iya. Nyolong baru malu. Iya, tapi ini hebat. Anak muda berani bawa barang kayak begini. Om kok sok kenal banget ya? Om siapa? Kita tuh pernah ketemu. Kapan? Apa-apaan sih kalian, ya? Kenapa lempar saya kaleng? Maaf, saya gak sengaja. Maaf. Oh! Om kaleng terbang. Aduh, jadi enggak enak. Enggak apa-apa. Tapi ini bawa barang segini banyak ke rumah sakit yang sakit banyak. Enggak, Om, cuma satu orang. Calon mertua saya sakit. Ini luar biasa loh. Baru calon aja sudah perhatiannya kayak begini. Emang the best menantu. Oh ya, saya Glenn. Oh ya. Saya Majid. Iya. Sepertinya bakal ada yang bisa kita kerjakan bareng. Soal apa? Adalah, pasti bisa. Boleh, nanti kita ngobrol. Saya harus calon mertua saya. Iya. Saya tunggu ntar depan ya. Iya. Mari. Thank you, mari. Cepet, bener. Iya, bos. Bos, proyek besar nih, bos. Sampai aku ketemu Benny sekarang, bisa gagal rencanaku. Aku gak akan ngebiarin rahasiaku selama ini terbongkar oleh Benny. Jadi mereka ini orang-orang Tante Nancy. Tante Nancy ngapain bawa aku sini? Mau apa? Relax. Aku nggak tahu ya, Tante akan lakuin apa setelah ini. Tapi aku lihat dari perbuatan Tante, aku jadi yakin pasti Tante kan yang udah culik ibu aku. Jangan bicara sembarangan kamu. Yang kamu lihat di video itu, mereka bukan anak buah Tante. Aku gak percaya. Ah, ya itu masalah kamu. Tapi yang jelas sekarang Tante Nancy sangat kecewa sama kamu. Kenapa kamu berani sekali membuka rahasia diri kamu di depan Rindu? Kamu tahu kan akibatnya. Emang udah seharusnya Rindu tahu soal kebenarannya. Aneh sekali sekarang kamu melawan Tante Nancy. Tante Nancy udah menghancurkan kehidupan kami. Dan sebentar lagi bukan cuma Kasih yang tahu soal ini, tapi semua orang akan tahu soal rahasia ini. Aku sama Kasih, kita punya ikatan batin. Kita terlahir dari ayah yang sama. Jadi Tante gak bisa menghancurkan atau memisahkan kami sama sekali, gak bisa. Harusnya Tante sadar dong sama perbuatan Tante. Tante harusnya mikir. Tante udah merusak takdir aku sama Kasih.
sebentar lagi semua orang akan tahu tentang kebusukan Tante Nancy. Stop. Ini rumah sakit. Jangan bertindak gegabah. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.